Marcio Souza merupakan salah satu striker asal Brasil yang sudah malang melintang bermain di Liga Indonesia. Marcio muda mengawali karirnya di klub lokal Brasil, sebelum akhirnya di tahun 2006 ia memutuskan terbang ke Indonesia untuk memperkuat Persela. 2 tahun di Lamongan, kemudian Marcio pindah ke Semen Padang, dan setahun berikutnya pindah lagi ke Deltras Sidoarjo. Di tahun 2010, Marcio kemudian pindah ke sesama tim Jawa Timur yakni Arema Indonesia. Tidak lama di Malang, Marcio kembali pindah dan bergabung bersama Persib Bandung. Lalu kemudian hijrah lagi ke Perseman Manokwari. Di akhir karirnya, Marcio memutuskan terbang ke Malaysia untuk bergabung dengan Terengganu dan mengakhiri karir profesionalnya di sana.